Ini ada mobil Grand Max, ini mobilnya RPM-nya tinggi, terus ngaung-ngaung, engine juga kadang nyala, katanya kadang hidup gitu. Jadi kita bongkar throttle body. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, jika kalian suka dengan konten-konten Aryo Abadi Motor, silahkan klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Jika ada pertanyaan atau saran, silahkan kalian tulis di komentar. Kita akan belajar bersama-sama. Mari kita lanjut ke pembahasan. Dan setelah dibongkar, ternyata di sini palepnya mengalami kebocoran. Jadi kita harus menggantinya biar bagus lagi ya. Ini nggak ada punya Grand Max, jadi pakai punya Avanza. Sebenarnya diameternya sama aja lah ya. Tapi kan kalau belum dicoba nggak tahu. Orang harganya murah kok bro, ini cuman sekian ribu gitu. Ini yang lama nih. Ini yang lama ini udah kikis banget nih, kan ada gerakan goak coakan di sini nih. Ya udah kekikis ya. Jadi kita langsung saja ganti, bro. Sebenarnya bisa ditutup pakai lem juga, tapi kata orangnya suruh ganti aja mas katanya, biar nggak khawatir dianya. Jadi gini bro, langsung diganti aja. Celupin tinggal. Kemarin ini sempat patah, makanya kenapa gua bongkar batangnya itu, karena kemarin patah bautnya. Dibongkar semua. Nih kalau udah ya dijepret-jepret biar presisi. Kan lihat lagi ada bolongan apa, ada apa, angin bocor apa enggak. Nih setelah dilihat-lihat udah bagus ya. Jadi kita langsung saja pasangkan kembali, jepret lagi sekali dua kali ya biar tambah presisi. Oke, gaspol. Nah ini setelah dipasang dan sudah sehat kembali seperti sedia kala, aman bro. Sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya.